Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan keterangan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang kelak mendapatkan lindungan dari Allah. Muga-muga awak dhewe kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Siapa? Kemarin diterangkan di antaranya adalah seorang lelaki yang diajak wanita cantik, diajak wanita berduit untuk nakal, sudah ada kesempatan, sudah ada yang ngajak, masya Allah, dijak pacaran, dia berkata, saya takut kepada Allah, dosa, dosa, kudu kuat ya, zaman musuh tambah berat. Zamanmu kelak tambah puh mengkhawatirkan. Ini zaman-zaman sekarang aja sudah kayak gini ya Allah. Hati-hati, zamanmu kelak tambah nemen. Muga-muga sampean kuat, selamat. Ada seorang pria ganteng tampan, akhirnya dia disenangi sama anak raja. Pria tampan disenangi anak raja, cuantik kaya raya. Pertama diceluk enggak mau, dipanggil, mas, dosa, kau bukan mahramku. Masya Allah, izin sekolah umum-umum itu rumah nih, hati-hati, ora usah, kau bukan mahramku gitu. Mas. Mohon maaf, kita bukan mahram. Kalau mau mari kita halalkan dengan rabi. Enak sing ngono. Ya de ya, enak sing nyisir adik. Ngene de, kau bukan mahramku, kita masih haram. Kalau kau mau mari kita halalkan dengan nikah. Kalau tidak nikah haram, bukan mahram. Akhirnya si wanita cantik anak raja tadi bingung, mangkel marah, dia punya cara. Oh, gini saja. Pas dia di tempat yang tinggi, akhirnya suruh manggil sama pembantunya. Pembantu panggilkan cowok tampan itu, cowok ganteng itu, bilang dipanggil raja gitu. Betul, mas, sampean dipanggil raja. Naik tempat yang tinggi di kamar terakhir, masuk bleng, mana raja? Tidak ada. Langsung dikancing, cekrek, dikunci. Dah, kuncinya dibawa sama si wanita tadi. Cantik, wis macak indah, menawan, menyenangkan. Kamu kalau tidak mau maka akan saya berteriak. Saya akan teriak-teriak bahwa saya kau buat nakal. Jangan, kita bukan mahram. Kita bukan mahram. Zah, bilang-bilang mahram apa? Wong banyak itu cowok-cowok senang pada saya tidak mau, malah kamu saya senangi, kamu yang tidak mau. Itu cowok-cowok hidung belang, cowok-cowok apa, lelaki buaya. Jangan delik nang pojokan, kita bukan mahram. Melayu duber, kita bukan mahram, panggah, kita bukan mahram. Kamu kalau bilang lagi kita bukan mahram, saya akan berteriak-teriak, akan dipukuli prajurit ya. Dia punya pikiran si pemuda tadi. Oh iya. Tapi gini ya, saya masih mau wudhu. Awas jangan kemana-mana. Kalau kemana-mana kamu, saya malah berteriak-teriak. Iya, saya tidak kemana-mana. Saya masih mau ke jeding sebentar. Akhirnya masuk jeding, ngising, berak,
didendene metu tenan, terus dibuat bedaan saawak sekujur dikelutro karo tai. Wis jarong gantenge kaya jakang ini paling. Akhirnya jaka ini penuh dengan tai kotoran sendiri. Langsung kena sak gegem diosok-osok ne. Sak gegem diosok-osok ne. Wis semua sudah dileleti dengan tai, masuk ke kamar tadi. Sudah, saya sudah siap. Wah, kamu itu gila, gendeng. Kamu itu yang gila, dari tadi saya bilang kamu bukan mahram saya. Kamu maksa saja, ini sudah saya siap, ayo kalau mau. Jangan, dah. Mas bingung. Akhirnya dia langsung, kalau satu cerita dia lompat dari jendela tinggi itu. Untung tidak mati. Terus dia mandi, sabunan, rinso, parfum, pancet tidak hilang baunya. Pancet satu hari tidak hilang, sabunan lagi, parfum tidak hilang, sampai berhari-hari nangis dia. Ya Allah, ini saya niat baik. Ya Allah, ini saya karena takut kepadamu. Ya Allah, saya ditawari wanita, saya malu kepadamu, takut kepadamu. Ya Allah, ini tapi bau saya ini gimana ya Allah, tidak bisa hilang ya Allah. Akhirnya dia di mimpi bertemu sama Kanjeng Nabi. Bermimpi ketemu sama Rasulullah. Rasulullah bangga dengan pemuda seperti dia. Rasulullah, saya bangga dengan pemuda seperti engkau. Dirangkul mbek Kanjeng Nabi. Salaman mbek Kanjeng Nabi, langsung bau wanginya Kanjeng Nabi menempel pada pemuda tadi. Masya Allah, bangun jegegal, wangi. Sampai tua dia wangi, tidak pernah pakai parfum. Kena wanginya Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Wangi, jangan malah katut. Momen nur, enak sing senang-senang. Sepurane yo. Kamu bukan mahram. Kalau kamu ngebet ngengkel, mari kita halal kan dengan nikah. Oh ya aja ya, aku senani mbek bapak ya wis. Aku ya senani bisa no. Dijaga. Masya Allah, kadang sing deleming malah duduk sing wedok, duduk mah bukan yang lanang, kadang malah sing wedok. Wis janbu. Wis ora usah. Jodohmu sudah ada sejak kau belum lahir. Lebih baik pesenai nang Allah, lebih baik minta berdoa kepada Allah tiap bersolat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrota a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tiga kali bersolat. Tapi lek sik cilik kaya adi barang ini ora usah ndonga robana hablana. Kaya egis barang ora usah robana hablana. Kadang ana arek cilik ya. Sapa ya cilik? Wah, kadang ora robana hablana, malah Gusti Allah dipilihno ngawur. Ya Allah, bukakan hatinya untuk diriku ya Allah. Wes. Nah, arek cilik aneh-aneh golek gelem kaya amat barang. Ya Allah, berikan dia kepada aku ya Allah. Kelapo. Lek gelem tenan, kelapo tambah kosong. Pikiranmu akan rusak, pikiranmu akan kotor. Waya ngaji sumpek gak iso ngaji, waya apalan sumpek gak iso apalan. Cukup kita itu ngaji, ibadah. Pokoknya baik yang tua, tidak usah aneh-aneh. Yang penting kita menjalani hidup dengan benar di jalannya yang diridhoi Gusti Allah. Wes. Nomor selanjutnya yang terakhir termasuk orang yang mendapat perlindungan Allah, yakni rojulani yatahaba fillah. Oh sampun. Kemarin dua orang yang saling rukun karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang terakhir adalah
Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fakhfaha tala ta'lamu shimaluh ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah dengan ikhlas, bersedekah dengan tulus, sampai seakan-akan saking ikhlasnya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat, tangan kiri tidak tahu, saking ikhlas. Kadang enggak sedekah sak kewiti, poh kabeh wong diomongi. Kadang bukan pelakunya, hanya temannya yang sedekah, diaku-aku, saya itu, saya dulu, saya. Kadang enggak itu temannya teman saya, wah temannya teman saya itu siapa kamu? Enggak tahu, yang penting temannya teman saya. Koncone konco aku ki loman. Dheweke ndak. Sampean yang loman saja kalau bisa ndak usah diomong-omongke, ndak usah dirame-rameke. Allah mencatat, khawatir lek sampean omong-omongkan nanti Allah malah marah. Ya udah, kalau kamu minta dipuji dia, minta sekalian pahala sama dia, minta sekalian ganti sama dia, minta sekalian barokah sama dia. Zong, malah tidak dapat apa. Kalau bisa temannya kok kayak susah, tidak punya duit, tidak punya apa-apa, moro-moro ditaruh di bajunya, seret 10.000. Temannya, ya Allah, malaikat mana? Malaikat sampean langsung, malaikat ini paling malaikat. Pemaneh kok gak 10.000 tok 50.000 taruh seret, ya Allah malaikat ini, ya Allah malaikat, kalau toh manusia, ya Allah, nangis temaneh, ganti dia yang lebih pak baik, senang. Kadang mau wedit tapi jaluan wes iki duduk malaikat iki ya koncone demit balik. Lek duwe medhite ndak wilok, masyaallah, didak welekne, ta welek klambi. Kadang lek kiriman dele lemari dikewancing. Kate mangan ngenteni koncone gak enek kabeh. Ngene. Tapi lek koncone duwe didik ae. Didik ae. Ya. Ya alah alah. Lebih baik senangan memberi daripada meminta. Senang ya bu, senang. Kalau tidak memberi kayak geridu, kalau tidak memberi kayak kangen memberi. Oh sip. Yakni yang terakhir, orang yang akan mendapat perlindungan Allah, pertolongan Allah, seseorang yang gemar bersedekah dan ikhlas, seakan-akan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat, tidak menyaksi. Masya Allah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, mazala rajulun rajulan, mazara rajulun rajulan filah syaukan ilaih wa rugbatan filiqaih illa da'nadahu malakun min khalfih tibta wa tabba mamsyaka wa tabat lakal jannah. Oh, ini dalile ngeluyur sampai niat iki selek dilin. Wong kan enek seneng model ngeluyur to. Ngeluyur dolin, iki lho dalile dolin, dalile ngeluyur. Tapi krana Allah, nang kancane lanang padha lanang, lek nang arek wedok mbok dalili iki ya dipentung mbek Kanjeng Nabi riko. Sabuta sedalil riko. Ini dalilnya, dolin nang kancane. Apa kata Rasulullah? Tidaklah seorang laki-laki ya berziarah kepada temannya yang sama-sama laki-laki krono Allah, karena dia rindu pada temannya tadi dan dia senang berteman, kecuali lelaki yang main ke temannya karena Allah tadi dipanggil oleh malaikat dari belakangnya, jos kau, mantul kau, top kau, kata malaikat, mantap perjalananmu, jos perjalananmu. Oh, jadi sampai besok kalau main ke temannya niat rindu krono Allah, silaturahim, ziarah krono Allah, malaikat top top top, kata malaikat, mantap mantul apa mana, nah, macam-macam.
dan surga telah layak untuk dirimu. Oh. Dulin ae, ojo dolan-dolan-dolan. Kayak kula ngeten iki berarti ngene, undangan pengajian, ada acara NU, acara apa, niat ketemu mbek kanca, niat krana Allah, silaturahim ziarah. Sak mlaku-mlakune mbek malaikat dikai top, top, top. Mantap. Jos, jos, jos. Tapi ngeladrah semayanan mbek arek kate nang dikak kenah, ya mbek malaikat ya dipentung. Oh, turuk ndasmu kon kok. Oh, pentung kon kok. Masih gak kondangan siapa-siapa. Ada malaikat, hati-hati. Aneh-aneh. Oh, sampai ngapusi wong tua, sampai ngapusi guru. Naudzubillah min. Kualat mbek wong tua, kualat mbek guru, hati-hati. Kualat mbek wong tua, bahaya urusan rezeki ini. Angel kuatire. Naudzubillah min. Dalik muka-muka selamat. Kualat mbek guru, naudzubillah. Ilmune ora kanggo, engko bahaya. Kadang gak perlu ndak kanggu, kadang sampai lali ilmune ilang kabeh. Golek ngaji pirang-pirang tahun, pirang puluh tahun ilang kabeh. Naudzubillah min. Ya Allah. Tapi oleh barokah guru, ridane guru masih sithik ceket. Alhamdulillah saya itu mondok ndak lama, 7 tahun. Muga-muga saking oleh barokah ridane guru. Ilmuku yo ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kak lali didik-didik ya kelingan. Masya Allah, muka-muka tadi ilmu semanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.